Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Hadi Awang. Hari ini episod special sikit sebab hari ini order KFC sebab nak meraikan sempena cukup 4000 jam tayang dekat YouTube. So video hari ini bukan pasal KFC sangat, tapi lebih kepada perkongsian kegembiraan untuk celebrate sempena 4000 jam tayang. Seperti mana yang ramai tahu, syarat untuk monetize YouTube adalah 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang selama setahun. Untuk 1000 subscriber aku dah dapat pada raya haji hari tu, tapi untuk 4000 jam tayang baru dapat semalam pada 25 hari bulan. So petang tu aku decide untuk beli KFC untuk meraikan, tapi tak dapat nak raikan dengan siapa-siapa lah, cuma buat video untuk kenang-kenangan ni order KFC family bucket yang 9 ketul punya. Tapi alhamdulillah dapat yang besar-besar juga. Majoriti ayamnya besar lah. Dapat 2 ketul peha, dan peha untuk original pun boleh tahan besar. Lepas tu dapat tight, ada beberapa ketul tight yang boleh tahan juga saiz dia. Yang ini peha untuk hot and spicy pun boleh tahan lah, tak ada kecil sangat. Tapi bahagian yang paling sedap KFC adalah peha dengan thai lah. Yang lain tu sedap juga, tapi tak sesedap peha dengan thai. So balik kepada perayaan aku, perayaan diri sendiri, nak celebrate diri sendiri. So aku belilah KFC selama 12 bulan jugalah aku konsisten upload video hampir setiap hari. Start daripada hujung Ogos 2021 sampai ke hujung Oktober 2022 untuk dapat 4000 jam tontonan. Dan aku sangat berterima kasih kepada rakan-rakan yang membantu dan follower serta penonton, pelanggan yang membantu cukupkan 4000 jam dan juga 1000 orang subscriber. So walaupun channel Rojak channel yang orang kata tak fokus pada satu jenis konten, yang mana ia memang menyukarkan lagi proses untuk monetize, tapi akhirnya dapat juga monetize. Bukan dapat monetize lagi, ya, kiranya dapat apply lah, dapat cukup KPI untuk monetize. Dan aku akan share dari semasa ke semasa proses seterusnya. Tapi untuk hari ini aku celebrate dululah diri sendiri dengan order KFC. So setakat itu sajalah video untuk kali ini. Kerana terima kasih kerana tonton sampai habis. Jumpa lagi di lain video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.